Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas tentang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membahas tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita sudah bahas tentang Rasul di dalam bab pembahasan tentang bagaimana sikap Rasulullah terhadap sakit atau orang yang sakit atau berobat. Alhamdulillah sudah kita selesaikan walaupun singkat, dan kita lanjutkan kembali tetapi membahas tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang meninggal. Nah, ini sudah kemarin sakit, sekarang bab meninggal. Tapi di sini saya hanya membacakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Artinya hadisnya sahih. Kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Usamah, qala haddatsana Ubaidillah ibn Umar, qala haddatsana Nafi, qala haddatsana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Kata Imam Bukhari, saya mendengar dari guru saya yang bernama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah mendengar dari Abu Usamah. Abu Usamah mendengar dari Ubaidillah ibn Umar. Ubaidillah bin Umar mendengar dari Nafi. Nafi mendengar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Umar? Lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay ibn Salul, ja'a Abdullah bin Abdullah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Lamma tuwfiya, ketika wafat, ketika mati, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi cerita kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Tokoh munafik di kota Madinah. Biangnya apa? Munafik. Dulunya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah hampir dijadikan pemimpin Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masih di Mekah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah dipromosikan oleh Yahudi. Jadi Yahudi mempromosikan dia ini untuk menjadi pimpinan di kota Madinah. Karena di kota Madinah itu ada Aus, ada Khazraj, suku Aus, suku Khazraj, dan Yahudi. Yahudinya ada Bani Quraidah, Bani Qainuqah, Bani Nadir. Nah, dia ini sudah dipromosikan siap-siap untuk menjadi apa? Kepala negara atau kepala pimpinan di kota Madinah. Tiba-tiba Rasulullah dengan muslimin hijrah ke Madinah. Saat Rasul masuk ke kota Madinah, secara sepakat Aus dan Khazraj adalah suku terbesar di Madinah, enggak menoleh lagi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi mereka, mungkin kalau bahasa kita, secara aklamasi ngangkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kepala negara. Nah, si Abdullah bin Ubay bin Salul, apa kalau bahasa kita nih? Kecewa, sakit hati, wah marah sekali sama Nabi Muhammad. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Sudah jadi kepala negara. Tapi kebencian tersimpan subur-subur sekali di hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya dia datang ke Rasul, dia pura-pura masuk Islam. Di lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tapi di hatinya gak percaya dengan Rasul. Di hatinya benci sama Nabi Muhammad. Inilah yang disebut munafik. Di luarnya kayak benar beriman, sementara di dalam hatinya adalah kafir.
Tentunya kalau kita bicara tentang munafik, ada munafik amal, ada munafik i'tiqad. Kalau munafik amal itu tidak kafir, tapi kalau munafik i'tiqad itu kafir. Munafik i'tiqad tadi pura-pura beriman padahal apa? Itu i'tiqad, keyakinan di hati, itu namanya kafir. Tapi kalau munafik amal itu enggak, saya pura-pura khusyuk padahal saya kalau itu orang kagak ada saya kagak khusyuk. Kalau lagi sholat depan Allahu Akbar, Fatihahnya dilagukan, Subbihisma Rabbikal, kalau enggak ada orang inatain alul, itu munafik juga. Tapi ini munafik apa? Amal, itu tidak mengkafirkan, hanya amal tadi gugur, itu tidak sampai kafir. Tapi kalau munafik i'tiqad kafir, pura-pura beriman padahal hatinya tidak beriman. Saya ngelihat ada orang kalau janji bohong mulu, kalau dikasih amanat khianat mulu, kalau berbicara dusta mulu. Ini juga munafik, tapi munafik apa nih? Amal, enggak kafir. Ini orang enggak kafir tapi munafik. Makanya kita sebut ayatul munafik, tanda-tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Itu tapi tidak kafir. Kalau ini kafir nih, siapa nih? Si Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Kafir karena dia i'tiqad yang dia menifak, yang dia munafik itu munafik i'tiqad. Makanya ini kafir. Akhirnya pura-pura masuk Islam. Tapi di belakang Nabi, orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit hatinya enggak habis-habis. Kenapa? Karena sudah di depan mata jadi pejabat tiba-tiba enggak jadi. Sakit hatinya luar biasa. Inilah perlu digarisbawahi, orang urusan jabatan kalau kalah itu sakit hatinya susah itu. Apalagi modalnya udah apa? Udah banyak nih, ikut pilek-pilek macam-macam, berdana macam-macam enggak jadi. Kalau imannya kurang sampai mati enggak bisa hilang. Kalau imannya kurang, tapi kalau imannya kuat masih apa? Kalah dan seterusnya dia bisa legowo. Tapi kalau enggak ada iman, mukanya doang legowo tapi hatinya apa? Akan nyari bagaimana caranya supaya orang ini akan jadi apa? Salah. Nah, itu gambaran bukan politik, tapi menggambarannya begitu. Ketika lawannya kalah, kalau dia tidak punya iman, dia akan cara mencari cara supaya ini bagaimana menjatuhkan orang ini. Abdullah bin Ubay bin Salul berpikir 24 jam bagaimana menjatuhkan Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal dia kalau di depan Nabi, kayak orang paling benar. Tuh kalau Jumatan Abdullah bin Ubay sukanya duduk di depan masjid. Duduk orang duluan, Jumat duluan. Kalau orang lagi datang masuk, udah kumpul belum mulai, dia suka ceramah, suka ngomong. Kalian harus bergembira karena di tengah kalian ada Nabi Muhammad. Kalian harus gembira karena di depan kalian yang memimpin kalian orang yang dipuji Nabi Muhammad. Kayak benar orang lihat. Makanya dalam Al-Qur'an wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Itu surat Al-Munafiqun. Kalian kalau melihat dia penampilannya mengagumkan. Kalau berbicara membuat kamu terpesona karena memang begitu gayanya. Munafik, tampilannya udah kayak paling benar. Kalau ngomong paling benar. Itu tu'jibuka ajsamuhum wa idza ra'aitahum, kalau kau melihat dia penampilannya membuat kamu luar biasa. Kalau ngomong terkesima. Padahal apa? Musuhnya Nabi yang luar biasa. Ini munafik. Dan memang sekali lagi munafik itu akan ada ketika Islam itu punya kekuatan. Tapi ketika Islam enggak punya kekuatan, munafik enggak ada karena dia akan tunjukkan kemunafikannya. Di kota Mekah enggak ada orang munafik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad enggak punya kekuasaan. Nabi Muhammad enggak jadi kepala negara. Jadi enggak ada munafik. Yang ngelawan tunjukin aja bahwa dia enggak setuju. Yang enggak suka sama Nabi, dia tunjukin aja, enggak perlu disembunyikan. Karena Nabi enggak punya kekuatan. Tapi ketika di Madinah, Nabi menjadi apa? Jadi presiden, kalau bahasa menjadi kepala negara. Dia punya kekuatan, dia punya pasukan. Saat itu mau nunjukin ketidaksetujuan takut. Mau melawan enggak berani, mau mengatakan ikut hati enggak nerima, akhirnya munafik. Jadi munafik itu tumbuh setelah orang mukmin punya kekuatan. Tapi kalau umat mukmin lemah, munafik itu akan kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Makanya ketika ada sesuatu yang lemah, dianggap misalnya lagi lemah, mongol nih munafik, munafik kelihatan.
Nah, ini bisa kita lihat. Jadi ketika ada sesuatu kelemahan, itu kadang-kadang ada hikmah. Dengan adanya kelemahan ini, akhirnya kelihatanlah mana yang betul-betul apa cinta, yang betul-betul Islam, mana yang apa benci, mana yang munafik. Subhanallah. Intinya Abdullah bin Ubay bin Salul, oh luar biasa. Kerjaannya mikirin bagaimana cara ngancurin Rasulullah. Dari pertama pengen ngelengserin Nabi dari kepala negara. Yang kedua ingin menyakiti Nabi Muhammad. Yang ketiga akhirnya pengen membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya si Abdullah bin Ubay bin Salul setiap hari. Yang anehnya dia ini punya anak. Dikasih nama Khubab. Ini anaknya laki ini namanya Khubab. Masuk Islam. Khubab ini masuk Islam, benar-benar Islam. Cinta sama Nabi beda sama si siapa? Si bapaknya benci sama Rasul, si Khubab ini sangat apa? Cinta. Setelah dimasuk Islam, menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya sama Nabi, namamu siapa? Khubab. Khubab bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi bilang, "Bal anta Abdullah." Namamu Abdullah, namamu bukan Khubab. Khubab ismun min asma'i syaitan. Khubab itu nama siapa? Salah satu nama di antara nama-nama setan itu adalah Khubab. Kamu jangan Khubab. Khubab itu nama setan. Terus digantilah Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya nama, punya anak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bapak sama anak dikasih nama apa? Sama. Ini aslinya namanya Khubab, diganti sama Nabi menjadi Abdullah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita kalau ngasih nama jangan sembarangan. Jangan ngelihat keren nih nama, main kasih nama-nama aja enggak tahu namanya serem. Nah, ini ternyata Rasul langsung ganti namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul si munafik ini waktu itu di tahun 8 Hijriah, ada yang mengatakan di tahun 9 Hijriah. Waktu di bulan Syawal dia sakit. Di bulan Syawal dia sakit. Terus bulan Dzulqa'dah mati dia. Habis kita bilang wafat munafik. Mati aja dia. Mati dia di bulan Dzulqa'dah tahun 9 Hijriah. Mati dia. Nah, ini cerita kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kata Abdullah bin Umar, "Lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay bin Salul." Ketika mati Abdullah bin Ubay bin Salul, jaa Abdullah, yaitu Abdullah ibnuhu, yaitu datanglah Abdullah anaknya. Kemana? Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah yang kedua, ini orang soleh, pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah yang kedua, ini orang yang sangat cinta sama Nabi. Bahkan pernah Abdullah bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul, menghasut kaum muslimin. Waktu itu ada Ansor dan Muhajirin ada berselisih dikit. Orang Madinah, Ansor, Muhajirin datang dari Mekah, sedikit berselisih. Si Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokatori mereka. Dia bilang apa? Orang-orang Ansor, lihat orang Muhajirin mulai berani dengan kalian. Mereka kan pendatang. Wah, itu kayak apa? Udah kayak bener nih si siapa? Si Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka pendatang. Tapi dibiarkan sama Muhammad, dibiarkan sama Rasul di tempat ini. Akhirnya mereka banyak. Nanti kalau mereka sudah kuat, kita bakal diusir semuanya oleh orang Muhajirin. Oleh karena itu sebelum dia ngusir, harus kita lawan saat ini. Wow, ini provokator model begitu. Pinter dia ngomong, ngambil kesempatan-kesempatan apa? Nah, ini cerita orang dulu, orang sekarang nggak tahu. Ini cerita orang dulu nih, kita cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kalau tidak kita cegah dari sekarang, pendatang-pendatang ini dari Mekah, ini akan mengusir kita. Kita orang Madinah, kita orang pribumi, akan terusir oleh mereka. Sebelumnya, mari kita apa? Singkirkan ini. Oh, padahal Rasulullah sudah mempersaudarakan mereka. Ansor, akhwabainal muhajirin wal ansor sudah dipersaudarakan. Tapi mau dibuka apa? Permusuhan oleh Muslim sama Muslim. Dia nggak adu sama Yahudi, tapi di belakang Abdullah siapa? Yahudi. Karena Yahudi sudah bermanfaat, yang sudah apa? Yahudi mau masuk, menghasut Ansar Muhajirin nggak bisa. Dipakailah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di belakangnya Yahudi. Perpecahan yang dibuat. Nah, ini cerita dulu. Tapi kata para ulama, kadang-kadang sejarah berulang. Kadang-kadang kalau kita lihat terus-terus, ada juga dia sama si Yahudi.
Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul menghasut-hasut, mulai naik tuh orang Ansor. Marah dia udah. Ngelihat begitu, Abdullah si anak dengar. Apa ya? Dia ambil pedang, ditaruh di leher bapaknya. Bapaknya mau diapa? Mau dibunuh. Ditaruh di pedangnya di atas, lehernya dibawa si bapak. Ditodong begini. Bergerak. Kemana kata kak bapaknya? Kita ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wow. Sama Abdullah, sama si anak. Kita ketemu Nabi Muhammad. Dibawa di bawah pedangnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dibawa. Rasulullah melihat bapaknya dipedangin sama siapa? Sama si anak. Kenapa ya Abdullah? Ya Rasulullah, izinkan saya an adri ba'unuka. Ya Rasul, izinkan saya pengen tebas ini leher bapak saya. Kenapa? Dia telah menghasut orang-orang Ansor biar apa? Berperang dengan orang Muhajirin. Dijelasin. Nabi Muhammad bilang, jangan kau pukul apa ayahmu dengan apa? Dengan pedangmu, lepaskan dia. Ya Rasul, benar dilepas enggak apa-apa? Lepaskan. Akhirnya dilepas. Kalau Nabi bilang iya, udah langsung apa? Lihat bagaimana cintanya Abdullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ayahnya dia bunuh. Kenapa? Karena memang dia tahu bagaimana riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladi wan nasi ajmain. Kalian tidak akan mendapatkan iman yang sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada anak kalian dan seluruh manusia. Rasul bilang, kalau aku bilang, Rasul bilang tebas. Ini Abdullah betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, kata Rasul. Setelah pergi, ya Rasul, kalau ada satu kejadian yang menyebabkan ayahku harus dibunuh, tolong jangan dikasih orang lain untuk membunuh ya Rasul. Izinkan saya yang membunuh ya Rasulullah. Oh, dia minta apa? Dia yang minta izin. Jangan orang lain yang membunuh, biar saya Rasul. Kenapa, katanya? Biar saya membunuhnya itu ingin menunjukkan kecintaan kepadamu, biar murni saya cinta saya. Yang kedua, biar saya enggak ada rasa sakit hati. Sakit hati bagaimana? Kalau orang lain membunuh, saya tahu orangnya, nanti sekali waktu saya ngelihat muka dia, saya ingat sama bapak saya, nanti saya sakit hati. Mendingan saya sendiri aja yang bunuh bapak saya. Ini siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sangat cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadahnya luar biasa. Nah, ketika lamma tuwfi Abdullah bin Ubay bin Salul, ja'a ibnu, datang nih anaknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasul. Bapaknya dimati tuh. Ya Rasulullah, apa kata si Abdullah bin Ubay ini? Kata Abdullah bin Abdullah. Si anaknya si siapa? Anaknya si munafik ini. Ini Abdullah. Ya Rasulullah, i'tini qamisak. Ya Rasul, tolong berikan kepada saya gamismu. Gamismu tolong kasih saya. Minta deh, minta gamis. Apa? Yukafinu bihi abah. Yaitu untuk apa? Untuk menjadikan kain kafan untuk bapaknya dia. Yukafinu fihi abahu, untuk supaya dijadikan sebagai kain kafan. Jadi ya Rasulullah, tolong saya minta gamismu. Ternyata untuk apa? Kain kafan apa? Bapaknya. Nabi ngasih ke Abdullah. Karena dilihat nih si Abdullah, bukan ngelihat siapa? Si bapaknya. Kalau bapaknya mau dia apa? Ini ngelihat Abdullah dikasih. Dari sini difahami, para sahabat mengerti bahwa ketika orang meninggal terus pakai sesuatu dari Nabi, baik baju, ridak dan sebagainya yang dari Rasul, itu punya kemuliaan. Namanya tabarruk bi atharin Nabi. Mengambil berkah dari Nabi Muhammad, itu sepakat seluruh madhab, itu adalah hal yang sangat-sangat dianjurkan. Karena baju itu dipakai Rasul. Nah, dipakein kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini menurut anaknya nanti malaikat mikir juga, mau nanya, ini pakai baju Nabi nih. Pakai bajunya Nabi, dikenali baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat nanti menurut Abdullah ini bakal menjadi apa? Keringanan, siksa untuk siapa? Untuk si bapaknya. Kenapa kayak begitu? Karena dia tahu bapaknya penjahat. Biangnya penjahat. Bagaimana tidak penjahat? Setiap waktu, setiap hari dia apa? Berusaha untuk menyakiti Rasul. Waktu perang Uhud, itu Nabi berangkat dari kota Madinah 1000 orang. Sampai di wilayah Uhud, perangnya cuma 700.
300 pulang. Siapa yang hasut? Dia tuh. Dia hasut. Jangan peranglah begini, Nabi cuma ngikutin anak-anak muda. Karena waktu itu Rasulullah ngajak rapat. Orang tua, muda diajak rapat. Nih, pasukan kafir banyak. Mekah datang ke sini banyak. 3.000-an lebih. Terus, kita kalau bertahan di sini, berbahaya apa tidak? Kata Rasul, kita bertahan di dalam kota Madinah, mereka masuk ke Madinah, atau kita bertahannya di luar kota Madinah. Diajak rapat. Nabi kalau mau minta isyarat, minta dari wahyu pasti turun. Tapi memang Nabi demen musyawarah. Yang muda-muda semangat. Ya Rasul, jangan kita bertahan di kota Madinah. Kalau kita bertahan di kota Madinah, kalau ada apa-apa, kasihan anak-anak, kasihan ibu-ibu. Paling tidak kota Madinah keacak-acak nih dengan apa? Masuknya kafir Quraisy Mekah, jumlah banyak. Bagaimana kalau kita bertahan saja di Quba? Quba itu agak luas, 3 kiloan dari kota Madinah. Kita bertahan di sana. Kalau ada apa-apa pun bisa di sini, bisa melarikan diri, bisa selamat. Supaya selamat. Yang tua, diantaranya pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan, di Madinah aja, niatnya jahat ya. Kalau di Madinah, dia pengen ngacak-ngacak dari dalam. Karena ada Yahudi di Madinah. Ada orang-orang Yahudi. Nanti bisa diserang dari belakang, dari orang-orang Yahudi. Ngusulin maksa ke Madinah. Tapi Nabi ngelihat lebih logika, lebih bagus ke luar, di Uhud. Nabi berangkat. Di tengah jalan dihasutin. Masa Nabi ngikutin pemuda? Udah, jangan ngikut. Jangan. Dihasut pulang 300 orang. Ini gara-gara si siapa? Si Abdullah ini. Nggak ada yang nggak kenal sama Abdullah. Waktu Aisyah dituduh berselingkuh, itu juga biangnya siapa nih? Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia cari macam-macam. Untuk Nabi di ejek gak bisa, Nabi di busah gak bisa, akhirnya dihilangkan. Kalau dituduh Nabi berselingkuh gak bisa, Nabi gak mungkin. Dicarilah istrinya, keluarga istrinya berselingkuh. Kalau istrinya berselingkuh berarti Rasul punya istri apa? Pelacur. Dicari supaya dijatuhkan. Jadi memang perselingkuhan itu sudah menjadi gaya munafik untuk apa? Menjatuhkan apa? Rasul, kemuliaan. Karena itu yang paling, kalau mencuri gak, dituduh mencuri gak terlalu. Orang mencuri dengan berzina beda. Itu beda, lebih apa? Jatuhnya di bangsa Arab, jatuhnya kalau sudah berzina, jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau mencuri hal enggak terlalu dosa, tapi enggak. Makanya kalau mencuri potong tangan. Tapi kalau berzina rajam sampai apa? Sampai mati kalau sudah nikah. Itulah yang dicari. Ternyata tertolak dengan surat An-Nur. Mentah semua. Itu biangnya dia nih. Siapa sih? Si Abdullah. Luar biasa. Makanya si anaknya nih, bapak saya udah super nih katanya. Makanya kayaknya didoain juga berat, harus pakai apa? Pakai baju, mau pakai bajunya Rasul biar apa? Biar selamat. Minta ya Rasulullah, ini kamisa. Ya Rasul, tolong dong berikan kepada saya baju. Dikasihlah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengkafani ayahnya. Benar, bapaknya dikafani dengan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, mereka sudah tenang si Abdullah nih. Terus datang lagi si Abdullah nih kepada Rasul, ya Rasulullah. Dia minta lagi kepada Rasul apa? Untuk menyolatkan apa? Litusalli ala abi, ya Rasul, tolong solatin apa? Ayah saya, tolong solatin jenazah jadi imam. Ini biasanya kayak begini Rasul enggak mau. Ini walaupun dia kelihatannya muslim, tapi Rasulullah SAW memang mengatakan dalam hadis, hakul muslim alal muslim, bahwa kewajiban seorang muslim dengan orang muslim lain itu banyak diantaranya, yaitu sholat jenazah. Itu harus, sholat jenazah. Tapi Nabi kadang-kadang, kalau lagi datang jenazah, Rasul gak begitu kenal, siapa ini? Fulan. Apakah dia punya hutang? Rasul nanya begitu kadang. Punya ya Rasulullah. Apakah sudah berusaha dia membayarnya atau sudah dibayar? Sudah ya Rasul. Atau dia meninggal, sudah berusaha tapi dia meninggal belum kebayar. Rasulullah nyolatin tuh jadi imam. Tapi pernah sekali waktu ala hudain, apakah dia punya hutang? Naam ya Rasulullah, 2 dinar. 2 dinar hutang. Apakah dia sudah berusaha bayar? Dia berusaha tidak mau bayar ya Rasulullah. Sampai mati dia gak bayar ya Rasul. Apa kata Nabi? Sallu ala akhikum. Ayo semuanya maju, solatin saudara kalian. Nabi mundur. Nabi gak mau nyolatin.
dipanggil ada seorang sahabat, ya Rasul, saya yang akan membayarkan hutang si almarhum ini, dua dinar nanti saya yang ganti. Nabi maju jadi imam. Kalau nggak ada yang begitu, Rasul mundur. Berarti memang ada yang dosa-dosa yang Nabi nggak mau apa, sholatin. Sekali waktu ada seorang datang jenazah, dikasih tahu sama Nabi, sudah Rasulullah mau nyolatin, siapa ini? Fulan. Kenapa? Qatul nafsi, bunuh diri ya Rasul matinya. Rasulullah bilang, sallu ala akhikum, sholatlah kalian terhadap saudara kalian. Nabi gak ikut nyolatin. Disinilah akhirnya sebagian ulama diantaranya madzhab Malikiyah, sebagian ulama menganjurkan kalau ada orang-orang yang suka melakukan dosa besar sampai mati dia tidak bertobat, tokoh dan ulama dianjurkan jangan ikut nyolatin jenazahnya. Tapi kaum muslimin tetap sholatin. Tapi yang ulama ini lebih baik apa? Mundur. Supaya apa? Menjadi efek jera bagi orang yang hidup. Awas, jangan kalian gak apa-apa saya memabuk-mabuk. Alhamdulillah itu ada ulama mustajab berdakwah, itu kalau doa makbul. Insya Allah saya kalau meninggal dia nyolatin aman. Oh gak bisa. Mundurlah kalian para ulama, mundurlah kalian para orang-orang soleh, biar nyolatin grup-grupnya dia aja tuh. Nah itu, jadi itu apa penjelasan dari para ulama. Karena dulu kan pernah tuh kalau kita dengar siapa yang melakukan begini kalau mati jangan disolatin, maksudnya bukan nggak disolatin semuanya, tapi ulama-ulamanya jangan apa nyolatin. Dan itu ada, bukan dosa tuh yang nyuruh begitu. Tunggu dulu, jadi kita harus clear di dalam memahami apa perkataan. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kalian terhadap saudara kalian. Rasulullah mundur. Berarti di sini ada hal-hal yang untuk membuat efek jerah biar dia tidak melakukan kemaksiatan itu, diberikan ancaman kalau mati jangan disolatin. Maksudnya jangan disolatin bukan kita semuanya gak ada yang nyolatin dosa, tapi ada. Tapi apa yang nyolatin tetap ada ya, mungkin yang nyolatin apa yang orang-orang alimnya mundur. Biar kenapa? Biar saya kalau begitu takut melakukan maksiat itu. Kenapa? Nanti ulama kagak ada yang nyolatin saya nih, ini serem. Jadi efek jerah. Ini adalah yang dilakukan oleh para ulama. Nabi Muhammad SAW mati tuh, Rasul gak mau nyolatin. Si Abdullah bin Ubay bin Salul udah dikasih baju. Udah dikasih baju untuk jadiin apa? Kain kafan. Nabi duduk dengan sahabat. Di antara situ ada Umar bin Khattab. Yang cerita Abdullah bin Umar nih. Datang lagi si Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, ngomong lagi, kenapa? Salli ala abi, ya Rasulullah tolong salatin untuk ayah saya ya Rasulullah. Tolong apa? Salatkan ya Rasulullah atas jenazah ayah. Minta. Nah, karena permintaan si anak, aslinya Nabi gak mau. Ini menunjukkan orang-orang yang melakukan dosa dan menunjukkan permusuhannya dengan Rasul, dengan kaum muslimin, kalau mati Rasul aslinya nggak mau nyolatin, cuman karena ada si anak yang soleh ini aja nih apa dia minta. Kalau nggak Rasulullah duduk nggak ada usaha. Umar bin Khattab pada nggak mau nyolatin, dan itu memang apa hal yang diperbolehkan dan ada ini aturannya. Nah, bukannya Rasulullah kenceng, nggak, memang begitu supaya memberikan efek jera kepada kan yang lainnya. Tapi sayang nih si anak yang soleh, anak yang alim, anak yang cinta sama Rasul datang ya Rasulullah. Litusalli ala abi ya Rasul, tolonglah sholatin untuk apa? Untuk ayahku ya Rasul. Karena ngelihat si Abdullah qauman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyusalli, untuk mendirikan apa? Sholat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, karena permintaan berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi enggak bisa nolak. Nabi itu kalau diminta enggak bisa nolak. Makanya sering kita katakan, kalaulah bukan karena kalimat la ilaha illallah, mungkin kalimat la enggak pernah diucapin oleh Nabi. Iya, na'am dulu. Setiap apapun, tidak ada orang yang datang butuh kepada Nabi kecuali apa yang dia hajatin pasti dipenuhi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi nih kalau ada yang datang minta pertolongan, pulang enggak sia-sia. Bahkan kalau ada yang datang ke Rasul, Rasul enggak bisa, dia butuh makan misalkan, dia butuh uang, dia butuh pakaian, Rasul gak punya, Rasul nyuruh datanglah kepada fulan, kepada fulan, terus pinjam sama dia atas nama aku, dan aku yang bayar, kata Rasul. Aku yang bayar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berat gitu.
minjem di sana, di warung itu ambil sepaku deh untuk kamu, pakai nama saya, nanti saya yang bayar. Kalau nggak ada yang bisa dikasih kepada orang yang minta bantuan kepada Rasulullah SAW, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, betul-betul karim. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kana Nabi ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling apa? Dermawan. Rasul paling dermawan. Enggak ada orang yang lebih dermawan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, tolong salatin bapak saya. Berdiri Nabi Muhammad. Terus waktu berdiri mau jalan ke tempat jenazah, dipegang sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada di situ. Qama Umar wa akhadha bi thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berdiri, dipegang bajunya Nabi. Ditahan sama Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, "Biar, kenapa? Aku mau nyolatin siapa? Abdullah bin Ubay." "Ya Rasulullah, atusalli alaihi?" "Ya Rasul, apa enggak kau mau nyolatin dia?" "Faqad nahaqallahu." Sungguh Allah telah melarang kamu untuk nyolatin dia. "Abdullah ya Rasul." Dia Abdullah, ditegesin lagi nih sama siapa? Umar bin Khattab. "Itu Abdullah wa qad fa'ala kada wa kada wa kada." Dia kan udah melakukan begini, begitu, disebutin tuh kejahatannya. Kata Rasul dia, "Innama khayyarani Allah." Di sini Allah tidak melarang saya untuk doain dia. Kan kata Umar, "Jangan nyolatin ya Rasul, engkau sudah dilarang untuk apa? Mendoakan dia, menyolatkan dia." Tapi kata Nabi, "Innama khayyarani Allah." Allah hanya memberikan pilihan kepada saya. "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirullahu lahum." Itu kan pilihan kata Rasul. "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Engkau mintakan ampun untuk dia atau tidak engkau mintakan ampun untuk dia. Berarti kan bukan larangan mintain ampun apa tidak, artinya terserah. Sampai di situ, kalau engkau memintakan ampun untuk dia 70 kali, la yaghfirullah, Allah tetap tidak akan berikan ampunan. Kata Rasul, ini enggak ada larangan. Tidak ada larangan sama sekali. Hanya dikatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirullah lahum. Engkau mintakan ampun untuk dia atau tidak engkau mintakan ampun untuk dia. Seandainya engkau mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tetap tidak berikan ampunan. Kata Rasul, di sini tidak dilarang, hanya disuruh kalau engkau mintakan ampun atau di sini istighfar, di sini maksud disolatkan. Mau disolatin atau tidak disolatin, wahai Rasul, seandainya engkau menyolatin dia sampai 70 kali, Allah tetap tidak berikan apa? Ampunan. Kata Rasul, sa'azibu ala sab'ina marrah. Apa kata Nabi? Sa'azibu ala sab'ina marrah. Saya pengen nyolatin dia 70 lebih. Kan 70 gak dapat ampunan. Saya pengen nyolatin dia lebih dari apa? Sa'azibu ala sab'in. Saya akan nyolatin dia lebih dari 70 biar dapat ampunan dari Allah. Nabi begitu ngomongnya. Umar bin Khattab gak bisa ngomong udah. Lihat, kalau 70 gak di engkau mintakan ampun atau tidak engkau mintakan ampun, seandainya engkau mintakan ampun sampai 70 kali, tidak akan aku berikan ampunan. Kalau begitu saya mintakan ampun lebih dari 70 kali biar dapat ampunan. Oh, kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini munafik, biangnya munafik sama Nabi digituin. Kata para ulama, karena Rasulullah melihat anaknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini menunjukkan bahwa memang anak itu bisa nyelamatin orang tuanya, luar biasa. Makanya kalau kita gak bisa menjadi orang soleh, gak bisa menjadi ulama, kita didik anak kita biar menjadi ulama, biar menjadi orang soleh. Karena mereka ini akan bisa memberikan apa? Syafaat, bisa menjadi penyebab Allah berikan ampunan. Rasulullah hanya ngeliat Abdullah bin Ubay. Ngeliat Abdullah bin Ubay. Bukan karena Abdullahnya, bukan karena Ubaynya, tapi siapa ini? Si anak nih, bukan bapaknya. Bapaknya sih memang munafik. Tapi ini nih, Rasulullah SAW yang pertama kata ulama, ingin menghibur, ingin memberitahukan kepada anaknya, "Aku karena kamu, karena kemuliaan, kecintaan kamu kepada aku, akan aku mintakan solatin lebih dari 70 biar diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala." Ini luar biasa.
Rasulullah SAW. Makanya kita bingung kalau ada yang meninggal, kita kagak mau nyolatin. Padahal muslim, cuman gara-gara tadi kemarin beli apa? Berselisih urusan apa? Urusan dagang, ribut urusan tanah, ribut urusan tetangga mati, syukurin, gak usah disolatin. Ya Allah, enggak. Rasulullah SAW kalau ada yang meninggal kayak begitu, sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berdiri Nabi sholat, fasalla Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat jenazah di depan siapa? Si Abdullah bin Ubay. Allah Akbar. Menurut para ulama, istighfar yang paling hebat adalah istighfar di dalam sholat untuk mayit, ya. Makanya kalau kita sholat mayit kan takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga Allahumma ghfir lahu warhamhu, minta ampunan untuk si mayit. Doa yang paling mustajab, yang paling hebat ketika orang sudah meninggal adalah di waktu sholat jenazah. Makanya Rasul bilang, siapa yang meninggal lalu ada 40 orang yang menyolatkan dengan ikhlas, dijamin ampunan Allah SWT. Itu paling, makanya usahain kalau kita mati gimana caranya biar banyak yang apa? Nyolatin. Tapi ikhlas, jangan bagiin duit biar sholat. Kadang-kadang kalau gak ada duit ini kagak apa? Ntar saya meninggal duit banyak nih, umumin jamaah, siapa yang mau dapat uang ayo sholatin fulan, itu gak ikhlas. Bagaimana caranya supaya kalau kamu mati banyak orang muslim dengan ikhlas datang menyolatkan kamu? 40 jaminan, 100 udah bahagialah, 100 orang. Oh subhanallah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena istighfar, doa istighfar untuk mayit yang paling hebat adalah saat apa? Sholat jenazah. Makanya Nabi bilang, saya akan sholatkan ini jenazah lebih dari 70, karena katanya kalau 70 gak dapat ampunan, saya akan lebih. Nabi baru sholat pertama, Allah Akbar, setelah assalamualaikum mau sholat lagi, turun malaikat Jibril, la takum ala la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la takum ala qabri. Lihat, ini surat Taubah ayat 84. La tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan engkau sholatkan lagi untuk selama-lamanya apabila mereka mati dengan seperti ini. Wala takum ala qabri, juga jangan berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya. Kenapa? Fa innahum kafaru billah wa rasulih, karena dia pada hakikatnya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nabi langsung batal, enggak yang tadi mau siap takbir, berhenti Nabi Muhammad langsung pulang. Kata Rasul, enggak bisa. Abdullah langsung diam, si anaknya langsung ngerti, oh ini ternyata bapak saya bukan beriman, ternyata apa? Kafaru billahi wa rasulih. Kelihatan mukanya beriman, ngomong, tapi hatinya ternyata kafir. Akhirnya Rasulullah pulang, enggak mau nyolatin lagi. Sampai sekarang, kalau orang meninggal itu ada 3 macam atau ada 4 macam. Yang pertama meninggal kafir, maka saat itu kita seorang muslim, anak sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendoakan sama sekali kalau sudah apa? Matinya dalam keadaan kafir. Itu bisa dalilnya surat At-Taubah ayat 84 dan juga kisah ini, yaitu riwayat dari Abdullah bin Umar tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua, ada yang matinya munafik. Munafik tapi enggak kelihatan kekafirannya, hanya munafik kelihatan megelin, kenal ada model munafik. Tapi kalau mati tetap harus disolatin. Karena kita enggak tahu, kalau Rasul juga enggak tahu, dikasih tahu sama malaikat Jibril baru Rasulullah berhenti. Kelihatan si munafik, cuman dia enggak jelas nih. Kerjaannya megelin dulu, ngeledekin ulama dulu, meredekin muslim, menjilat sama nasrani kafir, wah pegelin mulut orang ngomong, tapi sholat juga pakaian muslim. Ini bisa dikatakan munafik. Kalau mati sholatin tetap, cuman para ulama disuruh apa? Mundur. Umar bin Khattab gak ngikut, sahabat semua gak ada yang ngikut, cuman Nabi yang jalan. Tapi belum ada berita, karena ada apa? Karena ada anaknya yang apa? Soalnya kalau bukan karena anaknya gak nih, berarti di sini ada yang meninggal jenisnya munafik. Munafik tetap disolatin, cuman yang nyolatin apa? Ya grup-grupnya aja dah, ulama-ulamanya disuruh apa?
disuruh mundur. Subhanallah. Kecuali si munafik ini punya anak soleh, luar biasa, cintanya sama ulama, cintanya sama rasul, cinta sama muslimin, kita boleh untuk menyolatkan. Demi apa? Karena apa? Si anak tadi. Ini ada yang muslim, muslim ahli maksiat, maksiat nulu, tapi jelas cinta sama rasulnya, jelas cinta sama ulamanya, cinta sama musliminnya, muslim jelas, tapi banyak maksiat. Orang pada sholat maghrib dia nongkrong, orang sholat subuh dia tidur, pokoknya gak pernah sholat, gak pernah apa, mati sholatin, sholatin. Ini adalah yang dijelaskan. Dan ternyata istighfar, terutama sholat jenazah itu bisa memberikan ampunan. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afihi wa'afu anhu. Wah, itu doa luar biasa tuh. Orang banyak sholat, oh luar biasa. Banyak yang mungkin pernah kita lihat ada orang yang ibadahnya miring-miring begitu, tapi waktu nyolatin banyak teman-temannya orang-orang soleh nyolatin, wah bahagia banget itu orang. Berarti dia mungkin preman-preman di luar, tapi untuk majelis, untuk ini sangat perhatian sama kaum muslimin, bisa jadi yang begini bahagialah dia. Kenapa? Karena waktu banyak orang nyolatin ikhlas, karena ini merupakan pembersih dosa. Kata ulama, istighfar yang paling tinggi, yang paling cepat diterima adalah di waktu apa? Sholatul jenazah. Oh luar biasa. Insya Allah kita semua waktu kita meninggal banyak yang nyolatin jenazah kita semuanya. Karena itu luar biasa. Ini adalah pemberi, penghapus dosa yang sangat besar. Nah, ada orang yang soleh, orang soleh, wah itu jenazahnya luar biasa disolatin. Dan subhanallah, istighfar tadi, sholat-sholat tadi bukan untuk menghapuskan dosa, karena itu rapi. Maka saat itu menjadi peninggi derajat. Yang tadinya sudah soleh, dengan banyak yang nyolatin, tambah lagi apa? Derajatnya. Karena memang ada hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad, dari Ibnu Majah, dengan sanad yang sahih. Katanya, innar rajula laturfa darajatu fil jannah. Ada orang-orang yang ditinggikan derajatnya di surga. Orang itu bingung, anna hadha, kerjaan apa kok bisa setinggi ini derajat saya di surga? Jawaban Allah, bistighfari waladikalak, ini karena istighfarnya anakmu, istighfarnya saudaramu, istighfarnya kaum muslimin untukmu, akhirnya derajatnya ditambahkan apa? Tinggi. Subhanallah, ini adalah luar biasa. Nah, yang terakhir ada para kekasihnya Allah, para wali. Kalau para wali ini, istighfarnya kita selain peninggi derajat dia, bahkan dia juga bisa doain kita. Itu orang-orang, itu hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad, inna a'malakum turadu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Amal-amal kita ini diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal dari kaum kerabat kita. In wajadu khairan, kalau ternyata amal kita bagus, mereka istabsaru bih, mereka gembira. Jadi keluarga kita tahu tuh amal kita baik, mereka gembira, mereka senyum, mereka bahagia. Wa in wajadu khairan dalik, tapi kalau amalnya enggak bagus, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan keluarga aku itu sampai kau berikan hidayah kepadanya seperti kau telah memberikan hidayah kepada kami. Jadi mereka doain kita. Subhanallah, itu para aulia. Makanya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, bahkan mereka tahu dan mereka mendoakan. Makanya suka banyak kalau datang ziarah kaulia, kaulia, tawassul dengan mereka itu jelas. Kenapa? Karena mereka tenang duduk di kubur-kubur mereka. Tapi kalau orang ahli maksiat, boro-boro doain kita, dia aja kepanasan, dia digebukin, gimana cerita doain orang? Dia susah. Ini untuk aulia, apalagi para anbiya. Para anbiya luar biasa. Terutama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bagaimana sikap Rasul terhadap orang yang meninggal dunia. Ini tentunya meneruskan dari sikap bagaimana terhadap orang yang sakit dan bagaimana sikap terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir, hikmah sebagai penutup. Ini hanya kejadian jarang terjadi ya. Ayahnya biang munafik, anaknya pencinta Rasul yang luar biasa, itu jarang terjadi. Biasanya mafil aba fil abna. Biasanya apa yang ada di bapak ada di anak. Buah kagak jauh dari apa? Dari pohonnya. Ini cuma jarang yang kayak begini. Biasanya kalau bapaknya ulama jadi itu anak.
bapaknya penjahat, ya anaknya gak jauh-jauh. Siapa itu anak itu? Oh pantas bapaknya juga begitu, itu udah biasa. Tapi ini jarang terjadi nih. Bapaknya biang penjahat, anaknya pencinta luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan orang-orang tua kita semua orang-orang tua yang soleh dan soleha, dan semoga kita dan anak-anak kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang salihin semuanya, yang soleh semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.